Itu guys, ngelek-ngelek gitu. Aku nggak tahu dari akunya atau dari akunya. Aku nggak ngerti kenapa aku live jam segini, tapi karena aku bosan aja. Dan aku tahu kayak gak bakal ramai kan, jadi aku kayak aku bisa bebas. Bukan bebas, kayak pasti tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Jadi aku malamnya gimana guys? Ih kok komennya berhenti? Komen dong. Kan pengen baca komen. Tapi aku live cuma bentar guys, paling kayak 10 menit. Ini mana sih komennya? Kadang aku jadi kayak ngomong sendiri. Statistik. Waduh. Gimana guys? Bang Upi apa Winda? Winda. Kemarin aku nonton Bang Winda yang ini, tau yang apa sih, simulator. Kan sekarang Winda menjadi YouTuber simulator kan guys. Semua kan udah tipis. Open guys. Waduh. Yang kayak chatnya kenapa seperti ini sih? Biasanya kalian gak mau komen atau aku nge-lag atau aplikasinya nge-lag. Soalnya aku gak bisa baca komenannya. Udah ada. Ya aku nge-lag guys. Jadi aku nge-lag, maafin ya. Semoga gak nge-lag lagi akunya. Soalnya kayaknya emang akunya nge-lag. Tapi ini berjalan dengan normal sih. Ini gimana guys? Aku tadi habis. Ini kan aku gak tahu deh, kan denger suara aku gak ya? Semoga denger. Ya pokoknya kayak tadi aku habis pergi sama Kak Gita. Kita pergi ke PIM. Habis itu kita makan. Komen dong. Kayak aku yang like deh. Kalian bisa melihat mukaku ya. Udah apa sih yang sedang terjadi? Ada kok, dia aku nggak ada. Ya aku gak ada komennya. Ya dia aku komennya sedikit loh. Ini yang ngelag akunya deh kayaknya ya. Menu error tin itu beneran emang iya.
sedih, aku pengen baca komennya padahal. Ini guys, mention aku di Twitter aja nih, aku sambil baca Twitternya. Kalau mau komen di Twitter. Soalnya pengen ngobrol kan, mesti kayak kita midnight talk. Restream, jadi aku harus matiin terus nyalain lagi. Ya guys, mendingan aku restream atau kalian komen di Twitter terus aku baca. Kayak kalian mention aku, terus aku baca. Soalnya ini enggak ada di sini, kayak dia stuck dan diam. Apa pindah showroom, guys? Gimana nih guys, what should I do? Soalnya, tapi aku juga cuma bentar sih. Tapi kayak aku sedih aja, aku gak bisa baca komennya. Kayak aku pengen ngobrol gitu loh, walaupun cuma sebentar, tapi at least berbicara. Tapi aku kayak nge-like gak di kalian? Kayak apakah ngomong aku ngangong? Dia aku tuh literally diem. Ini kayak komennya cuma ada, I don't know, kalau dihitung-hitung kayak 15 paling. Gimana konser kemarin? Seru banget weh. Kemarin tuh kayak, I don't know, masa aku baru tahu kalau kita tuh konser 3 jam setengah. Padahal yang aku rasain tuh konser cuma 2 jam, boy. Apa kabar? Baik. Ini kemarin bisa. Yeay, tapi nanti kalau berhenti lagi aku akan bilang ya. Nanti kalau nge-like lagi aku akan bilang. Love nyaman banget. Kapan jahat-jahatan bareng Asya lagi? Sebelum, aku pengennya kan kayak Asya kan udah ngomongin graduate. Aku pengen kayak ada jahat-jahatan gitu sih, kayak finali bareng Asya. Tapi setahu aku tuh kayak banyak yang gak suka gitu loh, jahat-jahatan aku sama Asya mulu. Padahal kan kayak sekarang kita sudah melanjutkan jahat-jahatan gitu. Tapi kayak ya udah lah ya. Gak denger, gak denger. Pendapat aku kasihan sama Asyalnya sih guys, lebih tepatnya. Live-nya main banget kok, lancar kok tin live-nya. Bagi tadi ya banyak tau yang nanya. Tidur. Malam banget live-nya, lol. Oh iya, tadi aku mau cerita. Aku sama Kak Gita tadi pergi ke PIM. Terus kita makan, kita kayak cari-cari. Kayak, gak tau sih, cuman kayak jalan-jalan aja. Terus kita kayak belanja-belanja barang-barang pernak-pernik kecantikannya. Seru banget. Sumpah. Kamu happy gak? Happy dong. Tanggapan SSK. Aku takut guys, ini kayak pertama kalinya aku sosenkyo. Aku deg-degan, tapi aku percaya sama pendukung aku percaya sama dan base aku percaya sama semuanya yang telah bersama-sama aku. Selalu bersama-sama aku di JKT48. Aku percaya sama mereka, jadi kayak aku juga percaya mereka ingin aku terus berproses gitu kan. Tapi aku juga gak mau memaksakan apapun juga. Kayak aku the real. Ih apa tuh? Wow, brightening and peeling. Ini, wah acne. Wah, Mingyu. Kayak aku gak mau memaksakan apa-apa.
karena aku tahu Sosenkyo tuh sangat susah guys, apalagi buat para pendukung itu susah banget buat membernya ngejalanin. Membernya kan kayak ngejalanin doang ya, tetap aja hasilnya tuh ada di tangan yang ngedukungnya gitu, mau gimana pun juga. Dan kayak itu tuh lebih susah di fanbase dan fans-fans aku sih. Aku gak mau terlalu apa ya, terlalu dalam karena kayak aku baru tahu ternyata kayak kayak terkenal gitu loh. Ya aku kayak pas Sosenkyo kayak, karena itu dari real aku deg-degan, aku takut banget Sosenkyo, tapi aku juga dalam hatiku kayak wah ini dia nih. Iya apa sih, serem banget gifnya kayak gitu loh. Semangat ya, semangat kita sarang. Stop banget ya yang kirim-kirim hantu. Rating meet and greet dan two shot man, seru banget guys, seru banget karena kayak sudah lama tidak two shot dan meet and greet. Ya yeah, wow, sudah lama saya tidak merasakan hal ini. Ini gift-nya apaan sih? Jangan itu dong, tolong dong dihilangin aja gift-nya, boleh kayak be gone. Jangan ah Lutfi, diem ah. Ini gak usah ngirim gift kayak gitu sekalian aja. Makasih ya yang sedang ngirim gift yang lucu-lucu, bukan yang seram-seram. Karena saya takut, ini udah jam 1.43 ya guys. Stop, jangan gitu. Aku mau beli knife Katrina. Makasih loh Kak Lutfi, tapi itu serem. Jangan itu. Makasih, tapi aku gak suka yang itu. Aku gak kedapetan meet and greet kamu. Tenang Kak, nanti bakal ada lagi. Soalnya setahu aku kayak kemarin emang dibatasin gara-gara kan kitanya besoknya konser gak sih? Jadi bakal capek pastinya. Kalau abis itu kita ada latihan lagi. Tapi kayak, kan kita ketemu konsernya. Benur tidak? Benur tidak? Benur atau tidak? Betul atau tidak? Terima kabar. Tuh kan dia berhenti lagi komennya. Ayo guys, kalau komennya berhenti kalian mention aku di Twitter aja pertanyaan kayak ngobrol-ngobrolnya, karena aku akan baca dari Twitter. Nanti apa kabar? Baik. Komennya masih belum muncul, Tin. Kayak kadang muncul, kadang enggak. Kadang muncul, kadang enggak, guys. Ih, kayak kita lucu banget. Weh, lucu banget, gemes. Gemes. Aku ngeliat foto dia, foto sama adik-adik. Abis konser kemarin kamu nangis gak? Sedikit toh. Karena aku lebih banyak rasa bangganya daripada sedihnya. Kemarin kan kayak pasti ada aja sedihnya gitu kan. Kemarin tuh ada juga sedihnya, tapi kayak lebih banyak ya. Wah, keren banget gue gitu. Udah diem aja komennya guys, banget. Rate hari ini ten, hari ini 10 out of 10. Hari ini aku happy banget karena aku bisa pergi sama Kak Gita. Kak Gita. Sumpah guys, aku senang banget kalau pergi sama Kak Gita, karena aku ngerasa Kak Gita tuh selalu ngerti aku. Kak Gita selalu ngerti apa yang aku omongin. Kak Gita selalu ngerti apa yang aku rasain. Tapi Kak Gita selalu ngerti aku gimana pun juga. Kayak aku lagi sedih, dia ngerti. Aku lagi senang, dia ngerti. Aku lagi marah, dia ngerti. Aku lagi kesepian, dia ngerti. Aku lagi kesenangan, dia ngerti. Nah, itu tuh selalu ngerti aku, weh. Terus oke. Okay. Sebenarnya jujur aku takut mamaku bangun. Makanya aku live bentar doang ya guys.
guys, tweet lagi guys, tweet lagi guys, yang banyak guys, biar aku bacanya langsung guys. Aku lihat ada yang mention, terus katanya dia kayaknya dia sedih gara-gara aku nggak live. Terus ada yang jawab katanya kalau belum naik part di follow belum live. Kocak, kocik, kocik banget sih kalian. Kalian mau tahu sesuatu nggak? Lihat guys, bantal dan guling aku. Bantal dan guling aku. Uyomi. Sekarang juga mau tahu apa? Nih guys. Semua kasur aku Kuromi pokoknya. Semua serba Kuromi. Ini ada Kuromi warna biru juga. Ada Kuromi warna ungu. Terus selimut aku Kuromi. Abis itu spray aku Kuromi. Bantal aku juga Kuromi warna biru ungu. Di Surabaya roommate-nya siapa, Tin? Roommate aku adalah Marsha. Gradkan Cisani, apel kecepatan gak timbul kamu kayak menurut aku Cisani harusnya gradnya 10 tahun lagi guys. 10 tahun kok bisa gak usah grad, sumpah. Gak usah ngebahas sama Cisani, kayak Cisani stop. Cisani jangan grad. Boleh gak sih Cisani gak grad? Wow. Aku bisa komen. Wow. Wow. Guys, mention di Twitter aja karena saya tidak baca-baca komen. Ya udah bisa lagi. Yay. Acel juga Tin bilangin grade-nya. Oh, Acel mau besok. Enggak lah, bercanda. Acel cuma gak usah grade kalau bisa. Cikit-cikit dulu kalau gue usah grade. Tin, kukunya mau lihat. Ini kuku guys. Kuku yang aku pakai kemarin selama konser. Bagus kan? Kakunya bagus, makasih ya. Jangan lupa sekionnya. Gush. Kenapa belum tidur? Karena saya belum ngantuk guys. Oh ya Bang Winda bro. Apa pendapat kamu tentang Oshibek kemarin? Jujur aku excited banget karena kayak aku tahu reaksi kalian bakal gimana. Aku gak sabar banget ngedenger opini-opini kalian. Terus kayak apa yang kalian rasain, senang atau enggak gitu sih. Terus pas kemarin menurut aku itu sangat terbayarkan apa yang aku rasain itu. Loh, kok ada gift saya? Saya punya gift? Wow. Terima kasih ya, IDN. Hadir. Aduh. Tadi ada yang ngirim gift aku. Giftnya muka aku. Pakai nanya. Ini siapa yang ngomong kayak gitu? Dan kapan kita VC? Ya ayolah. Atin waro aku ya. Jadi gini guys. Buat Bang Winda. Kan Bang Winda kayak waktu itu dia ngomong Atin waro aku yang punya acara gitu kan. Terus kayak aku tuh gak tahu banget kalau dia ada dia waktu itu. Aku tuh gak tempat kok. Kayak aku gak tahu Bang Winda minta di waro. Karena kayak oh itu kita sudah selesai show gitu kan. Terus kayak maaf banget ya Bang Winda.
Guys, tolong sampaikan ke Bang Winda, aku minta maaf. Semoga Bang Winda gak kapok untuk mengundang JKT48. Next, kalau emang adik kita diundang, aku akan janji, aku akan waro Bang Winda. Tapi kemarin aku minta maaf banget. Aku tidak bermaksud untuk membuat kegaduhan seperti kemarin. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Bang Winda, maaf banget ya Bang Winda. Aku minta maaf banget Bang Winda. Klarifikasi dulu guys, karena aku drill, aku ngerasa bersalah banget waktu aku ngeliat TikTok itu. Kayak, aduh Bang Winda lu lucu banget nih, Bang Winda tuh lucu banget. Tapi ya, aku ngerasa gak enak gitu lah abis itu. Kayak, oh my god Bang Winda, aku minta maaf banget pokoknya. Bang Winda, tapi aku kemarin udah nontonin Bang Winda live streaming. Emang aku bangun lagi guys kok. Ini gak bisa di mute ya. Aduh aku, aduh guys, mah aku lagi live. Aku takut kayak dia kayak deh bobo. Terus aku kayak sekarang ngedengerin. Oh my god. Oh, Tien ceritain pencet bell room si Z. Jadi jadi kemarin kan kita baru pulang kayak malam gitu kan. Itu baru pulang konser soalnya ya, setahu aku ya, seinget aku itu baru pulang konser. Dan kan kayak kita baru selesai konser juga malam, itu kayak jam 2 lah. Terus ya, di hotel jam 2 aku sama Marsha lapar. Kita dikasih makanan, tapi makanannya kita makan itu waktu itu kasih bebek Sinja, itu kita makan bebeknya doang. Terus kita kayak ih, pengen pesen jiwa toast. Kita pesen lah tuh jiwa toast. Nah, pas jiwa toast sudah sampai, kan kita mau ngambil tuh. Kamar aku dan Marsha depanan sama Zidan Kristi kan. Marsha tuh baru keluar. Terus gini, aku kayak siap-siap lari ya gitu sih kayak. Oke, okay, dia ngomong gitu, so kayak aku pencet banget terus kita lari. Terus kita kan kayak kita ketawa-tawa gitu kan. Itu hotelnya tuh dari kamar ke lobby jauh banget. Terus kayak udah kita ngambil makanan, pas balik Marsha kan ngebuka pintu. Terus aku pencet lagi belnya, terus kita masuk ke dalam, kita ketawa-tawa. Terus kayak aku nungguin Zee keluar gitu, tapi Zee gak keluar-keluar. Kayak gak ngecek kayak. Dan ternyata aku baru tahu Zee tuh coba ngeliat dari lubang ininya. Terus dia langsung takut. Oh ini ada lagi ngomong tentang SSK. Atin gimana membuat kamu tentang SSK? To be honest, menurut aku agak senang dan sedih juga. Senangnya aku tuh kayak as your fan, akhirnya bisa terus dukung Bokem sampai terus improve. Tapi sedihnya takut gak semua fans Bokem dukung kamu. Please banget minta tanggapan kamu. Aku jujur aku juga, aku sama sih senang dan takut juga. Tadi aku ngomong gimana ya? Aku lupa lagi. Kayak intinya adalah ini adalah masa atau nanti adalah masa yang susah banget pasti guys, karena lebih susah di fansnya sih menurut aku daripada di membernya. Karena kayak kita cuma bisa menerima gitu kan, dan kita berusaha keras aja kayak di si bidangnya di bidangnya, tapi tetap aja ujung-ujungnya kan fansnya yang susah. Aku takut sih sebenarnya, tapi aku tetap percaya sama fans aku, tetap percaya sama fanbase aku dan pendukung yang ngedukung-ngedukung aku, yang percaya sama aku. Dan aku juga gak, kalau dibilang pengen atau enggak, pengen guys, pengen banget. Tapi aku juga gak mau maksain hal banyak, karena aku takut fans aku tuh kayak yang sampai apa ya, gak bisa makan gitu loh. Kalau ditanya pengen atau enggak, pengen banget. Jadi pasti nanti aku akan mencoba untuk, I don't know, mungkin bikin project. Jadi berusaha buat banyak yang lebih mendukung aku. Aku percaya banget sama fanbase aku, aku percaya sama fans aku. Nanti aku akan pikirkan. Kasian tau. Amin, semoga ya. Karena aku pengen, kalau ditanya pengen Sosenkyo gak, Katin? Pengen banget guys, kayak it's one of my dream.
Oh, Senbatsu pilihan manajemen. Apa yang Senbatsu pilihan kalian juga? Aku ambisius banget, bro. Cuak. Tin, kami kalau gak ada Asyel jadi kami dong. Kami dong. Enggak dong, kami gak ada. Kami walaupun Asyel udah grad tetap. Tetap kami. Gimana pun juga. Tetap kami. Give me tough love. Waktuin komennya masih nge-lag. Tadi nge-lag, sekarang udah enggak sih? Nih, barusan. A-nya siapa ya? A-nya Asyel. Asyel mau grad juga tetap Asyel. Mau Asyel grad, mau Asyel ini tetap Asyel. Kami A-nya Asyel. Serem banget sih ini gift-nya. Fan banget ya. Please banget. Jangan gitu. Dan pasti nanti yang ini login follow kami yang tetap kami buka TikTok Tin. Apa tuh? Aduh tadi ada yang ngomong. Ini sepertinya hal penting. Ih serem banget sih gift-giftnya apaan banget. IDN. Tolong gift-gift yang seremnya digadain aja. Bener banget nih gift-gift yang seremnya udah gak usahin aja. Soalnya kan udah gak Halloween ya. Hey, Katrina. That is me. Itu gak kuku tomat. Enggak guys. Warna biru guys. Nah, warna biru. Top 3 favorite rapper. I'm thinking Kendrick, one of them. Travis atau Drake ya. SZA termasuk rap gak sih? SZA kan rapper tau guys. SZA termasuk rapper gak sih? Aduh, komennya berhenti lagi. Aku pengen nanya, kayak SZA tuh rapper gak sih? Atau dia sama hari ini sama kak kita? Sama, kita hari ini sama-sama pakai kemeja putih. Gimana nih guys, komennya masih nge-lag. Aku mau nanya, SZA tuh rapper gak sih? SZA tuh rapper gak sih guys? SZA harusnya rapper gak sih? The Weeknd juga rapper gak sih harusnya? Kan lagu dia yang Starboy. Lagu dia banyak loh yang rap. Tapi kalo yang kayak rap Drake, Kendrick Lamar, sama Travis Scott. Pas Robin nyobain makan apa? Aku nyobain Starboy bukan berarti rapper. Loh, Allah. Kayak mamaku masak sesuatu deh. Nah guys, soalnya tadi tuh aku bangunnya siang banget. Aku bangun tuh kayak jam 2. Ya pakai itu guys. Drake, Kendrick sama Travis. Mana ada Bang Abel rapper? Ya, SZA rapper.
Seza represent N. Jadi kayak aku ngerasa kalau Seza like rah, keep it stuck. Princess Diana. Diana. Rah. Seru banget sih. Berarti kalau gitu aku akan taruh Drake. Duh, aku bingung sih Drake Travis sama Kendrick Lamar udah kayak pas sih. Mendingan Kendrick atau Jack Harlow. Travis atau Jack Harlow, guys? Like draw, keep it a stack. Atau Ice Spice. Ice Spice tuh juga kayak aneh-aneh tapi enak. Berarti kalau kamu menang SSK mau ngapain lagi? Ya masih lanjut lah. Aku di sini masih mau lama, guys. Kayak slay. Mimpiku selain itu masih banyak. You were feeling empty, now you left me. I'm stuck naked again. If I'm real, I deserve less. Katanya left 10 menit. Oh iya, makasih ya sudah diingetin. Pernah dengerin Lil Nas lah, tau lah. I told you long ago, on the road, I got what they waiting for. Dah, makasih sudah mengingatkan. Aku juga harus. Sebenarnya lebih ke arah kalian harus tidur nggak sih? Kalau aku masih live terus kalian nggak tidur tidur, bener nggak sih? Jadi kita akan live kapan-kapan lagi ya guys. Kalau seperti itu kita akan live lagi nanti. Oke. Aku pengen kayak aku baru sampai ini bisa dibaca sih live streamingnya, komennya. Sebenarnya jujur aku live hari ini karena kasihan kalian nungguin aku live sama kedua makeup aku kayak ini masih bagus dikit sih kecuali ini. Terus kayak aku sayang itu soalnya aku gak ngapa-ngapain hari ini kayak pergi sama Kak Gita. Jadi kayak aku tidak menunjukkan diriku di sosial media. Benar tidak? Kak Gita aku bacain podium. Aku bacain podium deh guys. Nomor satu Kak, ada Kak Aris di Pradipta gak sih? Namanya Pradipta kan Kak Aris? Aris di Dwi Pradipta. Pradipta. Aris, ya, pokoknya kalau enggak Aris Dwi Pradipta, Aris Dwi Pradia. Aris Dwi Pradipta. Pradipta kan? Aris Dwi Pradipta. Aris Dwi Pradipta. Ya. Kak Aris, habis ada Kak Kak Rez. Gak bisa di kayak gak bisa dilihat semua gitu loh namanya. Terus ada Kak Geoffrey. Wede. Terima kasih. Ada Kak Arya. Ada Kak Dana Rustam. Ada Kak Gladwin. Ada Kak Shadam. Ada Kak Lutfi. Ada Kak Wildan. Ada Kak Oshi. Nah, kasihan guys kalian yang kalian tuh nonton aku sampai selesai. Saya walaupun aku tidak ngantuk, kalian tuh nonton aku. Walaupun kalian sudah ngantuk. Kak Aris, maaf ya. Aku lupa nama terakhir Kak Aris itu Pradipta kok. Pradipta. Ya. Terima kasih. Dadah. Ini cara matinya gimana ya? Cara matinya gimana, guys?
Ini cermat ini guys. Ini dia. Dadah.